Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Eko Bougainville. Channel yang membahas tentang budidaya bunga kertas Bougainville. Pada video kali ini saya akan mereview tentang dua jenis Bougainville Hawaii yang memiliki warna bunga berwarna merah. Untuk yang sebelah kiri, ini adalah jenis merah Fanta. Dan untuk yang sebelah kanan, ini adalah jenis Aussie Red. Kedua jenis Bougainville tumpuk ini sering membuat orang salah paham. Banyak orang mengira untuk jenis tumpuk merah ini sama saja untuk warna bunganya. Tapi sebenarnya untuk kedua jenis Bougainville ini memiliki warna yang sangat berbeda. Seperti apakah perbedaan dari Hawaii Merah Fanta dan juga Aussie Red? Simak videonya sampai selesai. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang jenis tumpuk merah atau Hawaii Merah Fanta. Dari warna bunga mudanya seperti warna merah cabai. Kemudian untuk bunga yang tua akan pudar menjadi merah Fanta atau hampir mirip dengan warna pink. Memang untuk bunga yang muda mirip sekali dengan Aussie Red. Cuma untuk merah Fanta ini, bunga tuanya akan pudar. Seperti inilah warna bunga dari jenis tumpuk merah atau Hawaii Merah Fanta. Kemudian untuk Hawaii Merah Cabai atau Aussie Red, warna merahnya sangat menyala sekali di merah cabai. Dan walaupun bunga sudah tua, tetap merahnya merah darah atau merah cabai seperti ini, tetap tidak pudar walaupun bunga tua. Berbeda dengan yang tumpuk merah tadi. Dan di sini banyak orang salah mengartikan. Dikiranya untuk tumpuk merah dan Aussie Red ini sama saja. Tapi sebenarnya kedua jenis Bougainville ini memiliki warna bunga yang berbeda. Oke, saya akan coba mendekatkan kedua jenis Bougainville ini. Oke, ini sudah berdekatan kedua jenis Bougainville ini. Dan kawan-kawan bisa membandingkan dari kecerahan warnanya antara Hawaii Merah Fanta dan Aussie Red atau Hawaii Merah Cabai. Sangat berbeda sekali. Setelah berdekatan seperti ini, mungkin teman-teman sudah paham sekarang
Untuk perbedaan dari merah Fanta dan merah cabai, memang sama-sama jenis tumbuk dan berwarna merah, tapi untuk warna merahnya sebenarnya berbeda. Jadi jangan salah paham, untuk hawa merah dan ausirat itu memang berbeda. Oke kawan-kawan, sekian dulu review tentang jenis bougainville Hawaii merah. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.